Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita berjumpa lagi dengan Mr. Supardi ya. Kali ini kita akan melanjutkan arus balik. Setelah satu malam menginap di Rangkas Bitung, kita lanjut ke Lampung guys ya. Sebelumnya kita lanjut ke Palembang. Oke guys, ambil arah utara di jalan alternatif tol Merak atas, dekat di pelabuhan Merak ya. Rencana kita mau naik eksekutif guys ya, tapi ternyata kita telat sampai pelabuhan ya. Jam 2 lewat ya, karena tiketannya aja jam 2, jam 4 dan seterusnya 2 jam sekali. Jadi kita terpaksa naik reguler guys ya. Oke. Oke, langsung kita ikuti guys, pantau guys. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Apakah ngantri apa langsung? Hey guys ya, kayaknya pelabuhan sepi ya ini ya. Oh yes, kayaknya memang sepi guys ya. Ini mungkin karena ini ada lebaran kedua guys ya, jadi lumayan sepi ya. Ini mudah-mudahan langsung berangkat guys ya, walaupun mobilnya tidak penuh di kapal. Kayak harapan kita seperti itu guys ya. Ya kenapa kita pulang cepat guys ya, lebaran kedua kok sudah menuju ke Lampung kembali ya. Karena kita menghindari titik-titik kemacetan arus balik guys ya, sangat membosankan guys ya kalau kita mesti bermacet-macetan lagi. Cukup berangkatnya aja guys bermacet-macetan guys ya. Oh iya, oke guys. Setelah 200 meter belok kanan. Putar balik lalu belok. Waduh, kanan. Ngaco nih Google-nya ya. Maaf guys ya. Oke, kita lanjutkan. Kita antri hanya 2 mobil aja guys ya. Oke. Tapi dilarang. Oke guys, kita langsung naik kapal guys ya. Nah, sepi kapal. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kita meninggalkan Pulau Jawa ya. Nyebrang ke Pulau Sumatera. Guys ya. Nah, guys ya, masih sepi ternyata ya, belum full ya kapalnya ya, berarti kita masih parkir di dalam. Oh iya, ternyata benar masih parkir di dalam guys. Oh. Oke, kita pantau terus guys. Guys, oke. Oke, kita berangkat ya ini ya. Kita menuju Bakauheni Lampung. Tinggal Merak. Nah ya guys, kita tinggal Merak ya. Dadah Merak ya, kita berjumpa lagi lain waktu. Ini posisi saya di depan guys ya. Kita menuju Bakauheni Lampung ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Di sini anginnya lumayan deras guys ya. Oke, kita pantau terus guys. Thank you.
guys ya. Kita naik reguler ya. Ini harganya tiket 419 ya. Kita berangkat 27 April 2022 ya. Nih, jadi nih tiket dari Merak ke Bakauheni ya, kita kembali ke Sumatera. 3 Mei 2022 naik kapal reguler juga ya, tapi kali ini kapalnya bagus ya. Sama 419. Kita masih ada waktu sehari ya untuk ke Lampung ya. Nah, kita lagi jalan guys ya, bentar lagi sampai. Oke guys ya, kita kali ini berada di bagian depan guys ya. Maaf kalau suaranya kurang jelas karena anginnya memang kencang guys ya. Karena seperti itu keadaannya guys ya. Kita pantau keliling kapal guys ya, sembari menunggu kapal berlabuh di Bakauheni ya. Jadi ini ya, bagian kita di bagian sebelah kiri kapal guys ya, kiri depan ya. Oke, kita sekarang ke bagian depan lagi guys ya. Nah, memang ini bagian depan guys ya, kita masih di laut ya, menunggu kapal bersandar. Baik guys ya, coba ya kita turun guys ya. Kita turun guys ya, kita bisa lihat di sana guys ya, kosong ya, bawah kosong, untuk parkir mobil masih kosong ya. Ya karena memang ini masih lebaran kedua guys ya, jadi ya pasti arus baliknya belum padat ya. Oke, kita ke bawah guys, let's go. Oke, nah. Kan lihat kosong guys. Oke oke oke, kapalnya kosong yang mau nyebrang dari Merak ke Lampung, kosong. Oke guys, kita sembari lagi bersandar guys. Banyak yang ngambil foto ya, sudah sampai ya. Cekrek cekrek cekrek. Oke. Oke, kita sudah sampai. Ya, saya tangan tadi dulu. Bersandar ya. Ini dia sandar udah. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Lampung ke Tulang Bawang. Oke guys, kapal sudah jam 6. Rupanya. Oke guys ya, ternyata kita sampai ke Bakauheni sudah menjelang maghrib guys ya. Semoga perjalanan kita ke Lampung kali ini ya aman dan lancar sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Sumatera ya, pagi ini kita masih di Teraya Totomulyo ya, Lampung ya, Tulang Bawang ya, ini dia ya. Baik, pagi ini kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Palembang ya, semoga selamat sampai tujuan guys ya, doanya guys. Oke ya, lanjut nanti. Oke, terima kasih. Patungan ke arah
Sunan, Sunan Kalijaga balik. Terus sejauh 3 km. Oke guys ya, ini lebaran ke 3 ya. Kita lanjut ke Palembang. Ini kita sedang menuju gerbang tol Lambukembang. Turn right to gerbang tol Lambukembang. Yes. Aksesnya ya, kita sudah sampai ya. Ke gerbang tol. Yes. Ya guys, kita arah gerbang tol Lambukembang ya. Ini salah satu gerbang tol di daerah Lampung, khususnya Tulang Bawang ya. Hai guys, dah di sini pun sepi ya, karena memang ini masih lebaran ketiga guys ya, jadi wajarlah kalau masih kendaraan masih bisa dihitung hanya ada satu. Nah, jadi guys, ini gerbang tolnya ya, kita ngarahkan. Ini ada mobil petugas tol guys ya. Aduh, jadi aduh pak, jangan terlalu lama berhentinya pak, kita sudah menunggu nih, gimana sih? Ayo pak, let's go pak. Oh, polisi ini masuk situ. Kita ini segera mau ke OTW ke Palembang pak. Pegawai ini. Pegawai Pol Sumatera. Bapaknya langsung ya. Oke, terima kasih pak. Kita lanjut. Kita tap dulu guys kartu tolnya ya. Berapa kita lihat? Paling kita nanti bayarnya begitu di. Di akhir ya kita ujung bayar ya. Bang tol ujung. Ini ternyata masih RP0 ya. Belum ada tagihan. Oh iya benar ya. Bapak mobil petugas tolnya itu hanya ke samping. Oke, kita lanjut guys. Kita let's go ke Palembang. Oke, kita tancap gas. Lain kali kita berjumpa lagi ya saudara-saudara yang di Jawa maupun di Lampung. Nah, kita sudah memasuki tol, sudah berada di tol Kayu Agung guys ya. Nah, di depan sudah kelihatan ya, ini salah satu jembatan ya, yang viral ya. Jembatan tol di daerah Pemulutan atau Kramasan guys ya, Palembang tepatnya ya. Anda yang melewat sering melewati rute ini pasti sudah tidak asing lagi dengan jembatan ini guys ya. Jembatannya lumayan megah guys. Bisa kita lihat guys ya. Wow, jembatannya memang lumayan megah ya. Kanan kiri jalan ciri khas macam adat Palembang ya, taruhlah batik Palembang. Jadi inilah guys ya, salah satu jembatan tol terpanjang di Sumatera Selatan guys. Oke, kita lanjut. Ini tinggal berapa menit lagi guys, kita akan sampai di penghabisan tol Palembang guys ya. Soalnya yang lanjut tol Palembang Betung itu belum jadi guys ya, mungkin tahun ini selesai guys dan sudah dibuka ya. Jadi ini tol penghabisan ya guys. Nah, itu ada arahnya, kita akan keluar ke kota Palembang ya. Inilah exit tol atau gerbang tol Kramasan guys ya, Palembang Sumatera Selatan. Oke, kartu dulu. Kita masuk jembatan Musi 2. Sungaimu, tapi sih.
jembatan Musi 2 Palembang guys ya. Oke. Di bawah ya, temannya di bawah. Iyalah di bawah rumah. Bawah jembatan. Harus balik ya, arah dari yang dari Medan, Riau, Jambi, kayaknya mau pulang ke Jakarta. Ada plat F, BK, BH. Nah, padat merayap ya setelah jalur alah ke Palembang. Pantau langsung guys di jalan ya. Yang arah dari Palembang ke Jambi Lancar Jaya. Oke.